Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya berada di Oma Lohan lagi nih teman-teman. Nanti kita lihat satu-satu ikan lohan yang Mas Halim progres, khususnya ikan lohan bonsai. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu agar saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah ini teman-teman, saya sudah bersama dengan Mas Halim. Ya. Kita sudah lama sekali tidak berjumpa ya Mas ya. Dan di sini koleksi ikan lohan jenisnya lohan bonsai ini ya, makin banyak teman-teman. Jadi Mas Halim ini spesialis progresor lohan bonsai ya Mas ya. Iya benar. Nah boleh sedikit cerita nih Mas Halim mengenai lohan bonsai yang Mas Halim progres nih. Lohan bonsai ini berasal dari hasil breeding sendiri atau ini breeding dari mana? Ini sebagian breeding sendiri, sebagian lagi ambil dari teman-teman juga ada. Nah, mengenai ikan lohan bonsai sendiri, Mas. Kalau boleh tahu nih, saya pribadi, mungkin dari teman-teman juga banyak yang belum tahu nih. Asalmu asal dari ikan bonsai ini berasal dari indukan yang seperti apa? Apakah berasal dari indukan bonsai kali bonsai atau dari jenis ikan lohan cencu, lohan kampa itu bisa menghasilkan bonsai? Ya, pertama bonsai itu kan bisa dikatakan ikan cacat ya. Cuman karena kecacatan ini yang jadi keunikan dia. Jenis apapun bisa masuk ke bonsai, kayak cencu, kampa, SRT, SRM. Oke. Artinya di sini lohan bonsai itu bisa berasal dari jenis lohan cencu, bisa dari jenis kampa ataupun yang lainnya. Iya. Oke, selanjutnya apa yang harus diperhatikan ketika kita akan mencetak ikan lohan bonsai? Dalam arti kita harus menyiapkan indukan yang seperti apa sih Mas gitu? Kalau untuk indukan yang dari pengalaman yang sudah, nah ini penting nih buat sahabat Beno mungkin. Jadi kita jangan pakai bonsai sama bonsai. Okay. Karena bonsai sendiri kan basicnya ikan cacat ya. Yeah. Kalau ikan cacat bertemu ikan cacat, pasti anaknya banyak yang cacat. Dalam arti cacat itu bibirnya miring, insang yang lipat, dan lain sebagainya. Lebih baik pakainya soft body kali bonsai, entah jantannya yang bonsai apa betinanya. Selain itu sih sama kayak ikan lainnya, terus kualitas dari indukan sendiri okay, itu penting. Karena lohan itu main genetik ya, genetik megang peranan tinggi soalnya. Oke, okay, sebaiknya kalau memang mau mencetak bonsai itu salah satu harus ada yang normal ataupun paling tidak soft body ya Mas ya, untuk menghasilkan bonsai-bonsai berkualitas baik dari anatomi maupun karakter yang lainnya. Iya. Oke. Nah itu ya teman-teman ya, semoga dari pengalaman Mas Halim ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita ketika kita mau mencetak lohan-lohan bonsai. Nah menarik nih Mas Halim, selanjutnya mengenai pemilihan bakal burayakan lohan bonsai yang bagus nih, apakah ada hal yang khusus nih dalam pemilihan bibit bakal bonsai yang bagus? Saya itu yang paling penting di body sih. Body ya? Body itu kalau di kontes itu megang peran poin tertinggi lah. Oke. Poin besarnya di body. Jadi kita pilih yang benar-benar bulat sama pangkal itu harus nggak ada. Pangkal ekor. Oke. Okay. Ya, untuk pangkal ekor itu harus nggak ada. Selebihnya kayak ikan lain, kayak mutiara, jenong, okay, dan lain-lain. Pilihlah body sebulat mungkin ya. Iya. Kalau bisa 1:1 lah. 1:1 itu maksudnya artinya seperti apa? Artinya atas 1, ke samping juga 1. Oke. Okay, artinya benar-benar bulat ya. Iya. Dalam arti paling tidak menyerupai bentuk koin itu ya. Nah betul. Oke. Okay. Dan sebisa mungkin pilihlah bakalan burayak lohan bonsai itu yang tidak memiliki pangkal ekor. Pangkal ekor. Oke. Okay. Nah, ketika dia masih di size burayakan, apa bisa dilihat nih, ini lohan bonsai atau soft body? Sebenarnya di burayak pun sudah terlihat ya. Ya.
perbandingan kalau soft body itu 1:2. Okay. Jadi memandangnya 2 ke atasnya 1. Oke. Okay. Jadi agak lonjong gitu loh. Agak lebih panjang ya. Ah, lebih panjang. Artinya tidak bulat 1:1 seperti koin seperti itu. Betul. Itu dari budaya kan udah terlihat ya, Mas ya? Udah terlihat. Udah terlihat. Nah, itu buat gambaran juga buat teman-teman, artinya soft body ya soft body bukan bonsai, Mas ya. Bonsai dia badannya bulat seperti koin, bulat seperti koin. Itu yang harus di kita pegang untuk memilih ikan lohan bonsai. Oke. Nah, itu teman-teman, jadi bagi kalian yang nantinya mau mencari ikan bonsai, karena ikan bonsai ini di kontes pun ada kelasnya ya, Mas ya. Iya, ada. Jadi ini patut kalian pertimbangkan juga dalam memproses ikan lohan bonsai, khususnya untuk memperhatikan hal itu, karena ini poin penting ketika kita menyiapkan ikan progres yang mau diikutkan ke kelas kontes, Mas ya. Mungkin ada yang lain nih, Mas. Apa sih yang perlu diperhatikan lagi? Selebihnya sih dari progres kita sih. Okay. Kalau kita udah dapat bahan yang super, tinggal progresnya untuk menyempurnakan bakatnya. Nah, kalau untuk bonsai sendiri ini susah-susah gampang ya. Jadi dia makan banyak nggak bisa. Oke. Okay. Makan dikit juga lama gedenya. Jadi kalau makan banyak, dia kan organ tubuhnya pendek-pendek. Oke. Okay. Jadi dia riskan pecah gelembung renang, jadi jempalik gitu loh. Nah, jadi perlu diwaspadai untuk pakan ini, pemberian pakan. Kalau aku pakainya 3-1, jadi 3 hari makan, sehari puasa wajib. Sama ukuran tank. Jadi misal kita punya bahan bulat nih, cuman kita taruh di tank yang gede, 1 meter. Oke. Nah, itu dia bisa melar jadi soft body. Oh gitu? Iya. Jadi, itu pasti ya, artinya dari pengalaman Mas Halim, ketika dia kecilnya bonsai ditaruh tank yang besar, dia jadi soft body. Tank yang memanjang. Oke. Okay. Jadi dia badannya cenderung ngikuti tank. Oke. Okay. Artinya itu harus diperhatikan juga buat teman-teman ya. Berarti ditempatkan di tank tower ya, Pak Rika ya. Tapi nggak semua bonsai bisa gitu. Cuman ada beberapa jenis yang dari pengalaman saya gitu. Selain progres dan makanan, yang perlu diperhatikan adalah mental ikan ya. Jadi kalau ngelatih mental ikan, saya pakai untulannya wayang. Untulan wayang. Pakai wayang ya. Wayang ini memang saya buat berbeda-beda karakter karena menyesuaikan karakter si ikan. Karena belum tentu ikan A cocok dengan wayang A. Oke, artinya wayang ini dibuat Mas Halim sendiri berbagai macam karakter. Ada perot, ada kampa, ada juga klasik bonsai, ada klasik juga. Nah, wayang-wayang ini dijual enggak nih, Mas Halim nih? Ya, pastinya dijual. Pastinya dijual juga ya. Nah, ini teman-teman yang mencari wayang buat untulan ikan lohan kalian bisa order nih Mas Halim juga. Karena di sini saya rasa wayangnya banyak sekali karakternya, dan ini bahannya akrilik ya. Ya, akrilik. Jadi ini saya rasa awet. Nah, untuk harganya berapa nih, Mas Halim? Harganya ini aku jual 25-an. 25.000 ya. Lah. Sangat terjangkau. Nanti bisa order ke Mas Halim. Nah, itu tadi koleksi ikan lohan bonsainya Mas Halim. Mungkin kiranya nanti teman-teman yang melihat ikan bonsai yang Mas Halim progres, ada yang suka atau yang berminat nih. Kira-kira Mas Halim bisa kirim-kirim ke luar pulau enggak? Luar pulau bisa. Okay. Tapi yang bisa kejangkau Tiki. Ada memang beberapa kota yang memang tidak bisa dijangkau karena saya pakai Tiki kirinya. Nah, untuk mengenai harganya nih, Mas. Ya. Ikan lohan bonsai yang Mas Halim progres atau hasil breedingnya Mas Halim nih. Itu harganya dari range berapa sampai berapa nih? Kalau bonsai ya kualitas ya, ya kisaran 100-an ada, mulai dari 100 sampai jutaan pun ada. Oke. Artinya di sini mulai dari range 100.000 sampai jutaan, menyesuaikan karakter dari si bonsai itu sendiri. Oke. Nah, untuk harga sendiri nih, Mas. Mungkin bisa nego, atau nanti jika teman-teman order lebih dari 1 atau lebih dari 5 dan seterusnya, itu bisa harganya bisa goyang lah ya. Oh, pasti. Pastinya bisa goyang. Nah, itu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang suka dengan ikan lohan bonsai, karena bonsai itu unik,
kalian bisa cari di Oma Lohan ini. Ya. Insya Allah stoknya banyak, karena di sini Mas Halim breeding juga, jadi insya Allah bagi teman-teman yang mencari karakter ikan lohan bonsai yang seperti apa, Mas Halim ada ya. Nah itulah tadi ikan lohan bonsai yang ada di Omah Lohan. Saya kira itu mungkin dari Mas Halim ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri nih. Kalau dari saya tetap semangat buat teman-teman meramaikan perlohanan ini. Saya kira itu kurang lebihnya kami mohon maaf, ambil yang baik dari apa yang kami sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like-nya, dan jika kalian anggap video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini. Kita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jenong dari Jogja, bye-bye.